Arisan sudah dikenal sejak dahulu kala dan tujuan arisan pun bermacam-macam. Ada yang untuk ajang bersosialisasi antar anggota atau sebagai kegiatan menabung atau investasi. Selain itu, arisan adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana segar bagi yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, arisan juga terbagi dari berbagai jenis. Arisan yang lebih menguntungkan daripada arisan pada umumnya. Salah satunya adalah arisan call atau lelang atau biasa disebut sebagai arisan tembak yang mulai populer pada tahun 1970-an. Salah satu bandar arisan call di Jakarta yang terkenal adalah Marlia Hardy. Ia merupakan aktris televisi dan layar lebar senior di Indonesia. Marlia Hardy adalah artis yang populer pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Dikabarkan sebelumnya, Marlia Hardy dikabarkan sempat stres dan dirawat di rumah sakit hingga rumahnya disita rentenir sebab hutangnya menumpuk akibat masalah arisan call tersebut. Marlia semakin stres karena para rentenir menerornya dengan kejam dan mengancamnya melalui surat kaleng atau telepon gelap. Namun, ia selalu menyembunyikan masalah tersebut dari Era yang merupakan anak perempuannya serta teman-teman artisnya. Dalam surat ancaman para rentenir dituliskan jika Marlia Hardy tidak sanggup membayar maka ia akan dilaporkan pada polisi. Hal itu membuatnya semakin stres, bahkan ia sempat menuangkan masalah tersebut pada sebuah naskah sandiwara yang berjudul Surat Kaleng. Marlia sudah tidak mungkin membayar semua hutangnya. Ia sudah bangkrut dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Semua barang-barang yang ia miliki sudah ia gadaikan, termasuk cincin berlian kesayangannya. Yang masih ia miliki saat itu hanyalah harga diri. Pada 18 Juni 1984, sekitar pukul 7 pagi, Marlia Hardy terlihat di halaman depan rumahnya sedang menyiram tanaman dan sempat mengobrol dengan salah seorang tetangganya. Sedangkan Suwarno Utomo, sopir pribadinya, diperintahkan Maria ke rumah salah seorang temannya untuk sebuah urusan. Sepulang dari teman Marlia sekitar pukul 9 pagi, sang sopir heran karena rumah terlihat sepi, 5 ekor anjing peking milik Marlia sudah dirantai di belakang rumah. Sendal-sendal berserakan di depan pintu sudah dibereskan. Rumah terlihat rapi. Tetapi, begitu masuk ke dalam rumah, Suwarno sangat terkejut karena dia melihat majikannya tergantung dengan seutas tali di atas kusen pintu depan rumah. Marlia ditemukan tidak bernyawa lagi. Saat itu, ia mengenakan rok berwarna hitam dan blus bercorak bunga-bunga. Marlia Hardy tewas di usia 57 tahun dan di atas meja terlihat beberapa lembar surat yang salah satunya ditujukan pada tetangganya. Isi surat itu adalah, "Terpaksa jalan ini saya tempuh, saya tidak tahan lagi. Tolong mengaji dan mintakan ampun kepada Tuhan. Langkah saya sudah sesat. Titip Era, jangan sampai ia ditekan orang-orang, dia tidak tahu apa-apa." Surat lain ditujukan kepada Ratno Timur yang merupakan aktor dan ketua Parvi atau Persatuan Artis Film Indonesia. Pada saat itu, "Saya terlibat utang banyak sekali, termasuk utang arisan yang seharusnya sudah selesai tapi terpakai oleh Ibu Mar. Ibu tidak bisa mengembalikan lagi, terjadi perang mulut dan gosip. Ibu Mar sangat tidak tahan, bunuh diri adalah jalan terbaik." Begitu isi surat dari Marlia Hardy kepada Ratno Timur. Keinginannya untuk bunuh diri terlihat sudah matang, sehingga dia sudah mempersiapkan surat-surat untuk orang-orang tertentu. Bahkan, Marlia juga sudah menulis surat kepada TVRI agar mengurus pemakamannya. Kepergian Marlia Hardy yang sangat mendadak mengejutkan dunia industri hiburan dan perfilman serta masyarakat, terutama anak-anak yang selama ini tidak mengetahui bahwa sang ibu menyimpan masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Media saat itu saling berlomba memuat kepergian Marlia Hardy yang tragis, bunuh diri akibat terlilit hutang arisan call. Polisi pun kemudian turun tangan menginvestigasi kepergian Marlia Hardy. Karena polisi mengkhawatirkan kematian Marlia karena bunuh diri tapi akibat penganiayaan dari pihak-pihak yang marah padanya. Tetapi berdasarkan hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan pembunuhan.
Penyebab kematiannya adalah murni bunuh diri disebabkan jeratan pada leher yang mengakibatkan Bumar tidak dapat bernafas dan meninggal dunia. Seluruh surat yang ditulis Marlia Hardy adalah bukti otentik. Tulisan tangan, tanda tangan, dan gaya bahasa adalah milik Marlia Hardy pada saat dia masih hidup. Kesimpulannya adalah Marlia Hardy bunuh diri akibat tidak kuat menanggung beban hidup diakibatkan hutang yang menumpuk akibat arisan kol. Polisi bekerjasama dengan LKUI didapat hasil pemeriksaan sementara yang menunjukkan Marlia Hardy mati lemas karena tercekik, akan tetapi penyelidikan tetap diteruskan dengan meneruskan barang bukti. Barang bukti yang disita adalah tambang plastik hijau, bangku berjok beludru merah, stagen hitam, dan 10 surat serta arsipnya, bolpen, pakaian, kacamata, mesin tik, 2 buku catatan tentang arisan, dan surat kepada Mira dan Nyonya Huturuk. Polisi berpendapat, korban diduga keras bunuh diri akibat tekanan hidup. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan surat yang ada, visum dari LKUI, penuturan para saksi diketahui tekanan yang hebat menyebabkan korban ingin mengakhiri nyawanya secara nekat. Surat yang ditemukan ialah buatan korban sendiri. Yang diketahui dari tulisan, tanda tangan, tata, dan gaya bahasa yang dinyatakan asli dan cocok dengan tulisan yang dibuat beliau sebelum meninggal. Di samping itu, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda bekas kekerasan atau penganiayaan. Hasil visum menyebutkan sebab kematian ialah kekerasan tumpul yang menekan lingkaran leher dan menghalangi jalan nafas sehingga korban mati lemas. Cara kematian cenderung bunuh diri atau gantung diri. Tanda-tanda pembunuhan tidak ditemukan. Marlia Hardy dalam hidup sehari-harinya tidak mempunyai pembantu rumah tangga. Segala pekerjaan dilakukan sendiri dari mencuci sayur dan pekerjaan yang paling berat. Ini dilakukannya sejak hidup menjanda didampingi putri tunggalnya yang bernama Era yang saat itu berusia 24 tahun. Dalam usianya yang ke-57 tahun, Marlia Hardy masih tampak segar dan sehat. Sehingga berita meninggalnya sangat mengagetkan rekan-rekannya sesama artis. Kepergian Marlia Hardy merupakan kehilangan besar bagi TVRI seperti diungkap oleh Sa'dullah. 11 tahun berkarir di televisi, Marlia Hardy muncul 3 kali sebulan di TVRI merupakan waktu yang panjang dan begitu. Jalan hidup seseorang memang tidak bisa diperkirakan karena semua berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Tuhan sudah tidak mengampuni lagi dosa saya, kata Bumar kepada Nyonya Mira tetangganya sebelum mengakhiri hidupnya. Marlia Hardy merupakan tokoh teladan ibu-ibu rumah tangga. Kini ia telah pergi, jasanya yang pernah mendapat penghargaan seni dari Gubernur DKI Ali Sadikin dan Cokro Panolo dalam bidang kesenian memang sudah banyak. Sekarang, Ibu Mar tidak lagi bisa muncul dengan kata-kata lembutnya, kelakarnya, nasihatnya, dan tertawanya yang lepas serta kasih sayangnya yang menyejukkan. Ribuan masyarakat mengantarkan kepergian Ibu Mar ke peristirahatan terakhirnya di Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak dari rekan-rekan sesama artis yang tidak mengetahui permasalahan Marlia Hardy yang terlilit hutang arisan kol dan mengakibatkan ia bunuh diri. Mereka hanya mengetahui sosok Marlia Hardy sebagai ibu Mar yang keibuan, ramah, suka menolong, bijaksana, dan taat beribadah seperti sosok ibu Mar dalam serial sandiwara keluarga ibu Mar.